Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dari Terminal Purabaya Bungur Rasih. Tepatnya hari ini hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023. Kita akan pantau ya keberangkatan di Sabtu siang menjelang sore ini. Suasana Terminal Purabaya diguyur hujan ini. Kita mengambil spot ini di shelter keberangkatan bus AKDP Ekonomi. Oke, simak video ini sampai selesai. 2 lebih 17 menit. Ada Havana ya, Pantai Jatim ke arah Malang. Ngantarnya Rp40.000 ini. Penumpangnya juga terpantau hampir penuh ini, kurang sedikit saja. Ini ada bus Mitra Titian Nusantara, ini kayaknya mau ke parkiran ya. Ini pukul 2 lebih 18 menit. Ada Panda Gemoy ini Pantai Jatim Surabaya Ponorogo dengan tarif Rp90.000. Menerjang hujan sahdu. Kita lihat ya penumpangnya sudah ramai hampir penuh, tinggal kursi belakang saja yang belum terisi ini beberapa. Pukul 2 lebih 21 menit diberangkatkan dari shelter ke-9 ini tujuan Malang ya, Wisnu Panda. Surabaya Malang via tol panjang atau tol Tamandayu, dengan tarifnya Rp20.000. Santai saja ini ambil mencari penumpang ya. Hujan syahdu ini. Tidak terlalu deras dan cukup bisa membasahi. Dapat main dulu ini. Dan langsung disusul di belakangnya Patas Harapan Jaya Surabaya Tulungagung. Dua langsung Patas Harapan Jaya. Wow, ini kosongan ya yang belakang ini. Kurang tahu ini mau kemana. Apakah mau isi BBM? Pukul 2 lebih 24 menit ada Tentrem berangkat dari shelter ke-9 Surabaya Malang. Dan laju pun juga mengikuti dari shelter ke-12 Surabaya Jember. Pukul 2 lebih 25 menit. Ini Tentrem Bali lo, Surabaya Malang via tol Karanglo ya. Keren ini. Dan ini Sugeng Rai Surabaya Purwokerto Tasikmalaya. Sugeng Rai juga diberangkatkan. Pukul 2 lebih 29 menit. Wow, dua bus Ponorogo tujuan Ponorogo berangkat bersamaan. Ekonomi dan Pantas ini Jaya Putih ya yang ekonomi via arteri dengan tarif Rp47.000 dan Restu Panda ini yang Pantas via tol ya dengan tarif Rp90.000 berangkat bersamaan ini. Langsung ses ini. Dan yang Pantas ya. Rumahnya juga sudah ramai ini. Sudah lumayan ramai. Di susu langsung ada AK4 Surabaya Madura. Dengan, kita lihat ya, Muncar Surabaya Madura dengan tarif Surabaya Madura itu sedikit. Terakhir cuma menap sekitar Rp78.000. Pukul 2:30 tepat ada Menggala ini Patas Jatim Surabaya Malang
tarif Rp1.000 ini. Gerbang tujuan Malang Terpantau full ini, keren. Full seat. Pukul 2:33 ada Antasasri. Dan ini Siput Malam Merah diberangkatkan dari shelter ke-18 Surabaya Solo Jogja Ekonomi ya. Keterangan Antasasri ini. Merah 7266. Pukul 2:35 dari Jaya Mandiri Ekonomi Surabaya Bojonegoro diberangkatkan dari shelter ke-15 ya. Kita lihat ini penumpangnya juga terpantau sudah ramai. Pukul 2:37 ada Harmonia Medium ya, Surabaya Pareng Blitar kelas non ekonomi atau patas. Penumpangnya kita lihat berdiri moyong-moyong ini. Disusul AK4 atau AK9 Sejahtera ini tujuan Surabaya Muncar Banyuwangi. Dan Mas, dengan tarifnya itu Surabaya Muncar ya, sekitar Rp112.000 ini via Situbondo. Dengan tarif Surabaya Situbondo Rp65.000. Pukul 2:39 ini Harapan Jaya Patas Surabaya itu langsung via tol. Tarifnya Rp50.000 langsung ngecas ini atau ngacir. Gerbangnya dipastikan sudah full ya, ini kita lihat sudah full seat. Langsung ngacir ya, sudah full. Wow, penumpang mencapai berlarian ini. Loh, semakin dikejar semakin kencang ini. Kita lihat. Semakin dikejar semakin kencang. Pukul 2:41 ini tentrem. Wow, muka hitam ini. Surabaya Malang. Ada tulisannya Malang Blitar ya di pojokan kecil. Mas Indra Mainaki bisa dijelaskan ini tembus sambil gitar apa tidak ya. Di belakangnya ada AKSNR Surabaya Madura Kalianget Ekonomi Asia atau Asia Tarif Biasa. Mengantarnya tembus Kalianget 88.000. Wow, dan di belakangnya ada Harapan Jaya Surabaya Trenggalek via arteri ini. Kita lihat ya, penumpangnya juga terpantau lumayan ramai ini. Di arteri modal yang cukup bagus dari Terminal Surabaya. Pukul 2:43 ada Restu Panda. Ini Patas Jatim Surabaya Ponorogo. Harganya Rp92.000. Lebih 44 menit ada Babong AC Tarif Biasa Surabaya Tulungagung via tol ini. Tarifnya sampai Tulungagung itu Rp33.000. Kita lihat ini penumpangnya ya. Penumpangnya berdiri nih. Pukul 2:45 diberangkatkan dari shelter ke-18 Ken Jabar, Bung Rayu, Surabaya Solo, Jogja Ekonomi. Santai-santai saja ini pilunya.
di belakang itu yang mengisi sang legenda cinta ya. Surabaya Solo Jogja juga dari masih dari Cukung Rayu. 2:46 diberangkatkan dari shelter ke 19 Surabaya Tuban Semarang. Via Pantura ya, dengan tarifnya sekitar Rp91.000 sampai Semarang. Oh, di belakang saya ada tentrem ini. Asli tarif biasa Surabaya Malang di Tol Karang loh. Penumpangnya kita lihat ya, terpantau full ini, keren. Full 2:47 harapan saya patah Surabaya Tulungagung via tol. Langsung hancur ini. Ini dipastikan penumpangnya sudah full ya. Untuk tujuan Surabaya Tulungagung yang via tol sore hari ini, maka ekonomi maupun batas penumpangnya dipastikan full karena biasa akhir pekan atau weekend Sabtu sore. 2:50 ada khas ya, Mata Jatim Surabaya Malang ini. Ada AKSNR non ekonomi Surabaya Madura. Harganya sekitar Rp90.000 ya, terakhir Sumanep kalau nggak salah ini. Kalau salah bisa dibetulkan di kolom komentar ya teman-teman. Dapat poin dulu ya AKSNR. Dan ada Babong di sampingnya juga non ekonomi. Langsung berapa bus ini? Baru tutup AKSNR. Ada Babong Surabaya Parameter, penumpangnya ada yang berdiri. Susu Jaya Kuning Surabaya Ponorogo Ekonomi ya. Dan ada Babong Surabaya Trenggalek masih terbiasa via tol. Kita lihat penumpangnya sudah ada yang berdiri. Hei, gak gelem itu gak ada ditawani. Gak gelem gak ditawani. Banyak berdiri dan ada laju Surabaya Jember. Dapat main lagi ya Babong. Dua lebih 58 Wiji Lestari diberangkat duluan dari shelter ke 19 Surabaya Tuban Semarang. Ini sudah AC atau AC tarif biasa. Nah, di belakang saya ini ada Kalisari ya, Patah Jatim Surabaya Malang. Ini single glass yang keren sekali ini. Bertemu dua bus ini. Dan ini dipersiapkan berangkat Sugeng Rayu Sang Legenda Cinta 7091. Dapat poin dulu ya. Sampai dari Mas Gadeng ya, driver yang sangat ramah ini. Terkenal sangat ramah. Wis. Manuver sedikit tipis-tipis saja. Oke, penutup video kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.